kabar? Senang sekali saya Sagita kembali hadir untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Aduh, kalau kita bicara tentang selebriti ya biasanya mereka punya ide-ide yang menarik. Nah, apalagi di Natal seperti ini ya biasanya nih kita kan pasti akan mendekor rumah ya kan secantik mungkin. Dan yang paling penting adalah pohon Natal atau Christmas tree-nya ya kan. Nah, apalagi di masa pandemi kayak sekarang kebanyakan orang akan menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Otomatis dekor rumah ini jadi suasana yang berbeda ya dan hal yang sangat ditunggu dalam memperingati Natal ya kan. Nah, kira-kira nih kalau selebriti ya bikin ataupun mendekor pohon Natal kayak apa sih? Mau tahu? Kita lihat yuk, ada Serena Dillon dan juga Nadine Chandrawinata yang menghias Christmas tree mereka. Kayaknya keren deh. Mau tahu? Nih dia. Enggak lah, kayak gini aja udah. Mana masih mana? This is the most wonderful year. Mama, bikinan sendiri nih. Dari Siti nih. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see if a couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear
Christmas tree. Idenya, Anda juga mau ikutan? Oh tenang aja, masih belum terlambat ya kan? Karena biasanya Christmas tree ini masih sampai beberapa hari ke depan akan menghiasi rumah Anda. Bisa tuh ditambah kayak punyanya Nadine ya enggak? Oke, masih banyak lagi cerita dari selebriti Indonesia lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di E-Celebrity.